Jadi di sini kita akan membuat prototyping dengan menggunakan Google Slide. Jadi pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan prototyping yaitu atur terlebih dahulu display yang akan dibuat. Di sini kami menggunakan ukuran 1080 piksel kali 1920 piksel. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kami akan membuat login screen dari aplikasi kami. Untuk mengatur background, dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol background pada toolbar. Kemudian, pilih warna background. Jika ingin menambahkan gambar, tambahkan gambar yang sudah di-copy sebelumnya. Kemudian, kita akan membuat tombol untuk sign up dan sign in. Untuk membuat tombol, kita dapat menggunakan shape. Di sini kita memilih shape segi 4, kemudian kita atur sendiri ukurannya. Untuk menambahkan teks, dapat dengan cara mengklik shape yang sudah dibuat dua kali, lalu ketikkan teksnya. Selain itu, kita juga dapat mengatur warna shape dan teks pada shape. Kita juga melakukan cara yang sama untuk membuat tombol sign up. Kemudian, kita juga dapat menambahkan teks pada login screen dengan menggunakan text box. Caranya dengan menekan icon text box yang tersedia pada toolbar, kemudian ketikkan teksnya. Lalu, atur ukuran warna serta jenis font sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membuat sign in dan sign up screen. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan text box untuk menambahkan teks, serta menggunakan shape untuk menambah button. Tidak hanya itu, kita juga menambahkan garis untuk text file di mana user menginputkan email dan password. Thank you.
Kemudian, untuk menghubungkan objek pada satu slide ke slide yang lain, kita dapat menggunakan fitur sisipkan link. Caranya, klik objek yang ingin dihubungkan, kemudian klik icon sisipkan link yang ada pada toolbar, kemudian akan muncul pilihan tersebut dan pilih slide mana yang akan dihubungkan. Kita akan melakukannya pada button serta text link yang ada pada masing-masing screen. Lalu, untuk menampilkannya, dapat dengan menekan tombol present yang ada pada atas kanan, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ketika tombol sign in ditekan, maka akan terhubung ke sign in screen, begitu juga dengan tombol-tombol yang lain. Sekian dari kami, terima kasih.